Hey sahabat kece, lama tak menjadi pemberitaan media, Ali Syakib, pemain film dan sinetron yang juga adik dari Nabila Syakib ini sempat menjadi perbincangan di jagat maya. Iya, Ali yang sudah move on dan menjalin kasih dengan wanita cantik, Margin Wilhelms. Keduanya dikabarkan akan segera menyusul ke pelaminan. Iya, Ali dan Margin sempat menjadi perbincangan karena dikabarkan telah bertunangan. Meski begitu, kabar tersebut belum diberikan penjelasan oleh kedua belah pihak. Keduanya juga pernah membagikan foto mesra mereka di Instagram masing-masing. Tak hanya kompak unggah foto mesra, ternyata mereka juga bersamaan menuliskan caption Bismillah. Sontak hal ini pun mengundang dugaan dari netizen kalau keduanya akan segera menikah. Namun sepertinya kabar pernikahan keduanya memang benar akan terjadi. Melalui akun @jovitate yang dilansir Lambe Turah, diketahui jika Ali tengah fitting baju pernikahan mereka. Terlihat adik dari pemain sinetron Nabila Syakib ini tampak-tampan dengan baju khas pengantin berwarna gading. Hal ini tentunya semakin membuat netizen penasaran. Seperti apa baju yang akan dikenakan oleh Margin nantinya? Meskipun begitu, masih belum ada konfirmasi kapan tanggal pernikahan mereka. Pada 8 Juli lalu, Margin baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20, dan dalam momen spesial itu, Ali Syakib juga turut hadir di acara tersebut. Bahkan memberi Margin sebuah kado spesial berupa buket bunga dan kotak perhiasan. Netizen pun menduga kalau isi kotak tersebut adalah cincin pertunangan. Dan berikut adalah beberapa potret kemesraan dan kebersamaan pasangan yang sangat serasi, Laksana, Pangeran dan Putri Raja, karena sama-sama memiliki paras yang rupawan.